yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'amu ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Ini merupakan ayat yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk bersegera dalam menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jual beli. Allah juga mengatakan bahwa itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الذكر فأحاديث كثيرة أذكر منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهذا فضله عظيم أن الله عز وجل إذا ذكرت في نفسك ذكرك الله عز وجل في نفسه وإذا ذكرت الله عز وجل في جمع من الناس ذكرك الله عز وجل في من عنده وهذا فيه من الفضل العظيم فالله عز وجل هو الملك الملك سبحانه وتعالى فإذا ذكرك الملك جل وعلا فلن ينساك وملوك الأرض إذا ذكروا شخصا ما فرح بذكر الملك له وسر من معه بذكر صاحبهم فكيف بذكر الله عز وجل لك في نفسه أو إذا ذكرك في ملأ عنده سبحانه وتعالى. Jemaah sekalian rahimahana wa rahmakumullah, termasuk di antara keutamaan zikir yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini termasuk di antara hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersama dia ketika seorang hamba mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila seorang hamba mengingatku di hatinya, di dalam dirinya, maka aku juga akan mengingatku di dalam hatiku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Apabila seorang hamba menyebutku di depan banyak orang, maka aku akan menyebutnya di depan kumpulan makhluk yang lebih baik dari dia. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berzikir yang sangat luar biasa. Dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang maha mulia, Allah yang menjadi raja di alam semesta ini akan mengingat dia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, raja di raja, mengingat hambanya, maka dia tidak akan melupakannya. Dan seseorang ketika disebut-sebut oleh raja di dunia ini, maka dia akan bangga, dia akan merasa bahagia. Bagaimana ketika seseorang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala raja alam semesta, harusnya dia lebih bangga, lebih bahagia. Ini merupakan keutamaan zikir yang sangat luar biasa, maka hendaklah kita banyak-banyak melakukannya.
أيضا ومما ورد في فضل ذكر الله عز وجل من الحديث النبوية ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وشتان ما بين الحي والميت الميت لا حياة فيه ولا حراك أما الحي فهو يفعل ما يشاء ويتحرك ويتكلم فالفرق بين الذي يذكر الله عز وجل من تسبيح الله عز وجل وتحميده وتكبيره وتهليله وقراءة كلامه مثل الحي والذي لا يذكر الله عز وجل فلا يسبح ولا يحمد الله عز وجل ولا يشكره ولا يذكره كمثل الميت وفرق بين الحي والميت كالفرق بين السماء والأرض فهذا حي وهذا ميت وهو بكثرة ذكره لله عز وجل تكون حياته تكون حياته فإن أكثر من ذكر الله عز وجل كانت حياته أكمل وأتم وإذا قصر أو تهاون في ذكر الله عز وجل فبقدر غفلته تكون ميتة قلبه. Jemaah sekalian rahimana rahmatullah. Hadis yang kedua yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Seperti orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Dan sungguh ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup masih bisa menjalankan banyak hal-hal yang positif, berbeda dengan orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertakbir, ketika dia membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah, maka dia akan menjadi hidup. Kehidupannya akan menjadi sempurna, akan menjadi lebih baik. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan semakin sempurna. Sebaliknya, ketika seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan dia akan tidak berguna. Dia akan seperti orang yang mati. Dan ini perbedaan yang sangat luar biasa antara orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di antara kedua orang ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Seperti perbedaan antara langit dan bumi. Semakin banyak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan semakin sempurna. Semakin sedikit seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan semakin kurang. ومما جاء أيضا ما رواه أيضا الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فهاتان الكلمتان منزلتهما عند الله عز وجل عظيمة فهما تثقلان الميزان وترجح كفة الميزان بهما لما؟ لأنهما من ذكر الله عز وجل فهو يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فهو يسبح الله عز وجل وينزهه عن كل عيب وكل نقص ويحمده سبحانه وتعالى فهو المحمود جل جلاله
لكمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya keutamaan berzikir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang ringan di lisan kita, thaqilatani fil mizan, tapi dia sangat berat dalam timbangan amal seseorang, habibatani ilar rahman, dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya manfaat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua kalimat yang ringan di lisan tapi dia berat di timbangan, dia juga sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar bisa memberatkan timbangan amal kita. Kenapa zikir ini bisa memberatkan timbangan kita? Karena dengan zikir ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, maha mulia, zat karena zatnya yang sempurna dan karena nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Makanya dia pantas untuk dipuji terus, pantas untuk disanjung terus. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الذكر جعله الله عز وجل سببا لحط الذنوب والخطايا، وإن كانت هذه الذنوب والخطايا مثل زبد البحر. زبد البحر لو وقف الشخص عند الشاطئ فوجد الماء يتحرك فيلقي مما حملته هذه الأمواج الشيء الكثير على الشاطئ، فالله عز وجل يحط بهذا الذكر خطايا المسلم، وإن بلغت هذه الخطايا كما ترى من زبد البحر الذي يقذفه الماء إلى الشاطئ. Termasuk di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang membaca zikir subhanallah wa bihamdihi fi yaumin 100 marrah khuttat anhu khataya wa in kana mithla zabadil bahr, apabila seseorang membaca zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali maka kesalahan-kesalahan dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun seperti buih di lautan. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir ini akan menjadi penyebab kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesalahan yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zikir ini kesalahan yang sangat banyak. Rasulullah mengatakan walaupun kesalahannya seperti buih di lautan. Buih di lautan itu bagaimana? Ketika seseorang berada di tepi pantai kemudian melihat ada air yang bertubrukan, dia akan mendatangkan buih yang sangat banyak di pinggir pantai. Bayangkan ketika dosa kita seperti itu dan semuanya bisa dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir ini. Merupakan
zikir yang sangat agung. Bi mukhtalafi anwa'i al-milk min buyut wa zuru' wa thimar wa dhahab wa fiddah. Hadha adh-dhikr ahabbu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mimma tala'at alayhi ash-shams. Wa hadha yadullu ala fadl hadha adh-dhikr ma'a suhulatihi wa yusrihi. ويستطيع الإنسان أن يقوله ماشيا وقاعدا ومضطجعا في جميع أحواله. يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قلت هذا كان أفضل مما طلعت عليه الشمس. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seandainya aku membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Zikir ini, jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, lebih dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terbitnya matahari. Dan matahari terbit di bumi ini dari mulai pagi sampai sore. Dan di bumi ini ada banyak sekali harta, banyak sekali kekayaan. Di sana ada emas, di sana ada perak, di sana ada tanah yang luas, di sana ada harta, uang, dan lain, dan yang lainnya. Dan itu semuanya masih dikalahkan oleh zikir ini. Membaca zikir ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kekayaan harta itu semuanya. Dan ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan zikir ini. Padahal zikir ini merupakan zikir yang mudah, zikir yang ringan untuk kita lakukan. Kita juga bisa melakukannya ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berjalan, dan dalam keadaan yang lainnya. Maka jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, banyaklah membaca zikir ini karena keutamaannya yang sangat besar. ومما جاء أيضا في فضل ذكر الله عز وجل ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة وكلما أكثرت من هذا الذكر كثرت النخيل التي تغرس لك في الجنة ومن غرست له نخلة في الجنة فهو داخلها بإذن الله عز وجل فإن شئت فأكثر من غراسك وذلك بالإكثار من ذكر هذا الذكر سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده وكلما زدت فيها من هذا الذكر زدت من هذا الذكر زاد لك الغراس من النخل في الجنة فإن شئت فأكثر وإن شئت فأقل والمسلم العاقل yajtahidu fi ikthari hasanatah. Termasuk di antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdih, barang siapa yang membaca zikir subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan untuk dia
pohon kurma di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, rahimana wa rahmakumullah, semakin banyak kita membaca zikir ini, maka semakin banyak pohon kurma yang ditanam untuk kita di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ditanamkan untuk dia pohon kurma, maka insyaAllah dia akan memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, rahimana wa rahmakumullah, semakin banyak kita berzikir dengan zikir ini, maka semakin banyak pohon kurma yang ditanam untuk kita di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin memperbanyak pohon kurma di syurga Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia, maka perbanyaklah zikir ini. Dan seorang muslim yang berakal sehat, ya, seorang muslim yang akalnya tinggi, harusnya dia benar-benar berijtihad, benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperbanyak pohon kurma di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aydan rawi at-Tirmidzi rahimahullah an Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alayya, ay syara'i al-Islam min as-salah, min as-sawm, min an-nawafil, min at-tasbih, min at-tahmid, min at-tahlil, min at-takbir, من قراءة القرآن، شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أستمسك وتمسك به وأداوم عليه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحينئذ إذا قلت سبحان الله فهذا ذكر، إذا قلت سبحان الله وبحمده هذا ذكر، إذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا ذكر، إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا ذكر، إذا قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا هذا ذكر، إذا دعوت الله عز وجل هذا ذكر، إذا قرأت القرآن فهذا ذكر، وهكذا شرائع الإسلام هي ذكر لله عز وجل وتذكرك بالله عز وجل. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibn Busr bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat Islam itu terlihat sangat banyak untukku. Sahabat ini merasa bingung melihat banyaknya syariat Islam. Maka sahabat ini mengatakan fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang bisa aku lakukan terus-menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajal. Usahakanlah lisanmu untuk selalu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada orang ini agar orang ini terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang bisa bermacam-macam. Banyak sekali macam-macam zikir. Ada subhanallah, ada zikir subhanallah wa bihamdih, ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada zikir Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ketika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga zikir. Ketika seseorang membaca Al-Quran, itu juga zikir. Dan dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang merupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu dzikri huwa qira'atul Qur'an, لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأفضل الذكر تلاوة كلامه جل وعلا،
قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل كلم موسى، والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، فكلما قرأت من كلام الله عز وجل فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكله حق ولا باطل فيه. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, zikir yang paling utama, zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa ini menjadi zikir yang paling afdal? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Musa dengan sebenarnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mengajak bicara kepada Musa dengan sebenarnya. Dan Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin banyak seseorang membaca Al-Qur'an, maka itu akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kebatilan. Sehingga banyaklah membaca Al-Qur'an agar semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Qur'an ja'ala Allah 'azza wa jalla fi kulli man qara'a harfan min kalam Allah 'azza wa jalla kutiba lahu 10 حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات. فانظر لو قرأت الفاتحة كم فيها من الحسنات، لو قرأت سورة البقرة كم فيها من الحسنات بعدد حروفها. وكلما ازددت تدبرا لكلام الله عز وجل حين تلاوته كلما ازداد أجرك وعلت مكانتك ومنزلتك عند الله عز وجل. Membaca Al-Quran jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala kebaikan untuk setiap hurufnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu ashur hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Dan beliau mengatakan la aqulu alif lam mim harf, walakin beliau mengatakan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Dan beliau mengatakan walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Dia mengatakan alif itu satu huruf, dianggap satu huruf. Lam dianggap satu huruf, mim dianggap satu huruf. Dan setiap hurufnya kita mendapatkan 10 pahala kebaikan. Maka lihat bagaimana banyaknya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Coba bayangkan berapa pahala yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah banyak sekali huruf-huruf. Begitu pula betapa banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan ketika membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, hurufnya sangat banyak sekali. Dan itu dikali 10. Maka pahalanya akan menjadi sangat, sangat banyak. Semakin kita merenungi atau semakin dalam perenungan kita terhadap isi Al-Quran, maka pahalanya akan semakin besar, ya. Maka para jemaah sekalian perbanyak membaca Al-Quran dan renungi bacaan-bacaan kita. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, maka semakin besar, makin banyak pahalanya dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
والقرآن نور من الله عز وجل وشفاء لما في الصدور. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد ورد في بعض تلاوة سور القرآن فضل خاص، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. وهذا فضل كبير وعلى عمل قليل ويسير، ولله الحمد والمنة. فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يجتهد في ذكر الله عز وجل. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, Al-Qur'an adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an bisa menjadi obat bagi hati yang ada di dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara." Kami menurunkan dari Al-Qur'an ini sesuatu yang bisa menjadi obat. "Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Jadi obat dan jadi rahmat bagi kaum mukminin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan orang-orang yang zalim tidaklah menambah untuk dia kecuali kerugian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada apa? Kepada jalan yang lebih lurus. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin, Al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh, annalahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang sangat agung. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Qur'an. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Ikhlas, bahwa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa membaca surat Al-Ikhlas yaitu surat qul huwallahu ahad sampai akhir sekali saja itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Begitu pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai 10 kali, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Lihatlah jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, amalan yang ringan namun pahalanya sangat besar. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pahala yang agung di sisinya. Min fadli tilawati Al-Quran ma ja'a fi sunnah min qawli Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma rawahu Al-Bukhari an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal: khairukum من تعلم القرآن وعلمه. فهذا يدل على فضل تعلم القرآن والفضل في تعليمه، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، ولا شيء من الكلام أشرف ولا أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى. Termasuk di antara keutamaan membaca Al-Qur'an dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan
keutamaan orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan keutamaan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, karena orang yang demikian menjadi orang yang paling baik. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu kalamullah, dan tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya melebihi Al-Quran. Wal hadithu an fadli al-dhikr wa ma ta'allaku bi min fadlin وثمرات وفوائد في الدين والدنيا أمور كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها في هذا اللقاء ولا في عدة لقاءات، لكن أود أن أختم بفوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله، فقد ذكر في فضل الذكر أكثر من 100 فائدة، وسأذكر منها 10 وأختم بها هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. من ذلك أن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان ويرضي الرحمن عز وجل، أن ذكر الله تعالى يزيل الهم والغم من القلب ويجلب له الفرح والسرور، وأن ذكر الله عز وجل يجلب للعبد الأرزاق، يكون سببا في رزق العبد والنعم، ويدفع عنه الشرور والنقم، وأن ذكر الله عز وجل ينور وجه العبد وقلبه ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة. Jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, berbicara tentang keutamaan berzikir dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti seperti manfaat-manfaat berzikir, maka ini pembicaraan yang sangat panjang sekali karena banyaknya penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hal ini, dan ini tidak mungkin bisa kita habiskan semuanya dalam pertemuan yang ringkas seperti ini, pertemuan yang singkat seperti ini. Lakin akan tetapi kita akan memberikan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena beliau membawakan lebih dari 100 keutamaan dari berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan menyebutkan sebagiannya saja. Di antara manfaat berzikir adalah dia bisa mengusir syaitan, ya. Bisa mengusir syaitan dan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir bisa menghilangkan perasaan gundah, perasaan gelisah dari hati seseorang. Zikir juga di antara manfaatnya bisa mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kegembiraan kepada hati manusia. Di antara manfaat berzikir juga adalah bisa mendatangkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan nikmat, ya. Ketika kita banyak berzikir, maka rizki kita bisa dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manfaat berzikir juga, dengan zikir kita bisa menolak bala, menolak keburukan dari kita. Termasuk di antara manfaat berzikir juga yang disebutkan oleh Syekh adalah bisa menjadikan wajah seseorang lebih bersinar, begitu pula hatinya. Termasuk di antara manfaat berzikir adalah menjadikan seseorang lebih berwibawa, ya, dia punya mahabah, punya kewibawaan. Karena memang orang yang berzikir menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أيضا أن بذكر الله عز وجل يحط الله عز وجل الخطايا ويذهبها، لأنه من أعظم الحسنات، أي الذكر من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. أيضا لأن ذكر الله تعالى من أيسر العبادات،
وأجلها وأفضلها، وأيضا لأن ذكر الله تعالى سبب لابتعاد العبد عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش في القول، ويكفي هذا فضل. Termasuk di antara manfaat berzikir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah bahwa zikir bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang, ya, walaupun dosanya sangat banyak. Kenapa? Karena zikir merupakan amalan yang sangat agung, dan amalan yang sangat agung itu bisa menghilangkan dosa-dosa yang sangat agung juga, sebagaimana Allah firmankan innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Termasuk di antara manfaat zikir adalah bahwa zikir merupakan amalan yang sangat ringan, ya. Termasuk di antara amalan yang paling ringan adalah amalan berzikir. Namun meskipun dia sangat ringan, pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung. Termasuk di antara manfaat berzikir bahwa dengan berzikir seseorang menjadi dijauhkan dari ghibah, dari namimah, dan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, karena lisannya tersibukkan dengan zikir, dengan kata-kata yang baik. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Cukup, ya, apabila ada manfaat zikir yang seperti ini sudah cukup menunjukkan betapa agungnya manfaat berzikir. أيضا من ثمرات ذكر الله عز وجل أنه يجعل العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله قريبا منه، وهذه معية خاصة. أيضا أن ذكر الله عز وجل يعدل عتق الرقاب وإنفاق الأموال والجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا أن بذكر الله عز وجل أن ذكر الله عز وجل علاج لأمراض القلوب وأدوائها وآفاتها، وأيضا ذكر الله تعالى رأس الشكر، وجميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى. وهذه بعض الثمرات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وبهذا القدر أكتفي وأشكر للإخوة القائمين على هذه القناة التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل لنا وللمستمعين والحضور الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا وإياكم مسلمين، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإسلام، وأن يلحقنا وإياكم جميعا بالصالحين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara manfaat zikir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah bahwa zikir bisa menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang tersebut. Ini merupakan ma'iyah khassah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang istimewa. Termasuk di antara manfaat berzikir adalah bahwa dengan berzikir kita mendapatkan pahala yang sangat agung. Zikir bisa sebanding dengan amalan memerdekakan budak. Zikir bisa sebanding dengan amalan menginfakkan harta yang besar, harta yang banyak. Zikir bisa sebanding dengan amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara manfaat zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah bahwa zikir bisa menjadi obat hati. Bisa menjadi obat hati seseorang. Ketika seseorang hatinya sakit, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi obat yang sangat manjur untuk hati tersebut. Kemudian di antara manfaat berzikir adalah bahwa zikir merupakan ra'su syukur, ya. Ra'su syukur, syukur yang paling tinggi. Dan dikatakan oleh Syekh tadi bahwa zikir ini menjadi tujuan amalan-amalan dalam syariat Islam. Syariat-syariat Islam itu tidaklah disyariatkan kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan zikir di dalam syariat Islam. Dan ini ya sebagian dari manfaat-manfaat zikir yang bisa disebutkan di dalam kesempatan kali ini. Dan dengan demikian selesailah perjumpaan kita pada kesempatan yang baik ini. Dan Syekh tadi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada teman-teman sekalian yang menjadi sebab adanya kajian ini. Dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan taufiknya, memberikan ketakwaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar hidup dalam keadaan Islam dan juga meninggal dalam keadaan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan-permintaan kita semuanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Allah mampu melakukan hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, demikian perjumpaan singkat kita dengan Syekh kita Al-Ustaz Al-Doktor Tarhib Ibn Rabi'an Ad-Dawsari hafizahullahu wara'ah. Dan saya tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.